Seterusnya, sukan antarabangsa selepas tersisih lama kerana menjalani proses pemulihan kecederaan lutut, pemain sayap JDT2 Zakuan Adha Abdul Razak kembali menemui sentuhan jaringannya dalam aksi playoff Piala Malaysia pada Sabtu. Pemain Kelahiran Negeri Sembilan ini pernah dilabel sebagai antara prospek terbaik bola sepak negara bersama kembarnya Adil Zafuan Abdul Razak ketika membarisi skuad remaja kebangsaan kendalian Datuk K. Rajagopal pada tahun 2004 hingga 2006. Namun walaupun tetap meraih beberapa kejayaan bersama Negeri Sembilan dan kemudiannya Akatan Tentera Malaysia, kelibat Zakuan kerap terbatas kerana kecederaan lutut ACL. Kini selepas tiga kali melalui kesukaran pulih daripada kecederaan tersebut, Zakuan mahu bangkit semula dalam kerjayanya dan jaringan berdepan PKNS disifatkan sebagai satu suntikan semangat penting baginya. Memang jaringan itu amat pentinglah untuk kami untuk melayakkan diri ke Piala Malaysia. Alhamdulillah. Rakan-rakan dapat kerjasama yang baik, komitmen yang baik dan insyaAllah dalam Piala Malaysia kami akan cuba yang terbaik lah insyaAllah. Meskipun memulakan kejayaan selaku penyerang, Zakuan kini tampak serasi selaku pemain sayap kanan, posisi yang beliau mula beraksi ketika bersama ATM pada 2012. Zakuan turut menghargai sokongan pengendali JDT2 Azmi Muhammad yang banyak memberi dorongan kepadanya untuk kembali bangkit daripada kecederaan. Coach Azmi banyak fahamlah dengan kecederaan yang saya lalui sebelum ni dan kembalinya saya ke Johor Darul Takzim 2, dia pun cakap awal, dia kata don't rush dan dia kata take confident balik dan alhamdulillah dia masukkan saya slow second half dan bermain dengan first 11 dan alhamdulillah lah Coach Azmi sangat memahamilah.